Istana IP Anda. Ya Zaza ya, bersama saya dan Zaza juga Dr. Fatima Latif yang bersama kita dalam rancangan Tanya IP Anda, iaitu minggu yang ketiga lah, kali saya ketiga kita bersama. Dan di hujung talian seorang pendengar yang berusia 57 tahun, Cik Maria. Selamat petang Cik Maria. Selamat petang. Aha, apa keprihatinan anda? Ya, sebenarnya saya pernah buat peperiksaan body screening tapi cakap suruh pergi tatoxing lah sebab jantung saya macam gini lah kan, deg-deg-deg gitu kan. Lain bunyinya ya. Dia cakap patut deg-deg-deg gitu ke doktor bilang. Tapi dia deg-deg straight gitu kan. Tapi saya ni kata orang saya suka lari. Jadi doktor pun tak kasi ubat. Doktor bilang kalau sakit dada datanglah dia cakap. Tapi saya tak rasa apa-apa lah ketika saya lari tu. Kadang kejayaan mati kejam bas kalau nampak bas datang saya suka lari. Suka kejar. Anda suka bergerak aktif tapi anda bimbang ya? Ya. Tentang jantung tengah ni doktor tak kasi ubat. Jadi apa ya punya kesan nanti kan? Ada risiko ke? Gitulah yang ingin anda ingin tahulah. Kita tanya dengan Prof. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum ya. Dari apa yang diketengahkan, saya dapat menjangka bahawa kakak ni mempunyai penyakit rima jantung ya, iaitu rhythm. Rima jantung yang kadang tidak teratur. Jadi kebanyakan daripada penyakit-penyakit seperti ini adalah benign ataupun tidak memerlukan ubat-ubatan. Tetapi yang lebih serius memerlukan ubat-ubatan ataupun memerlukan pacemaker dan sebagainya. Iaitu satu mesin yang harus dimasukkan ke dalam dada. Tetapi kalau tidak perlu makan ubat dan sebagainya, ini adalah yang ringan ataupun yang benign. Dan selalunya mereka boleh menjalankan hidup seperti biasa. Tetapi kadang-kadang kalau tertekan atau melakukan senaman yang lebih berat, mereka akan rasa denyutan jantung tu lebih cepat dan tidak selesa ya. Jadi sebab itu kalau kakak ni ingin membuat senaman, dia harus bertemu doktor dulu dan berunding. Dan kalau ingin memulakan rejim senaman, haruslah memulakan dari yang ringan seperti berjalan pantas dulu. Dan kalau boleh tahan ya, boleh ditingkatkan lagi kepada yang lebih moderate ya. Jadi intensitinya itu dari masa ke masa lah perlu dipantau dan dapatkan nasihat daripada doktor yang dijumpai oleh Kak Maria tadi lah dan doktor beliau bercakap tentang warga emas khususnya. Kalau kita lihat kalau saya kata ke MacRitchie untuk jalan pantas pagi-pagi, selalunya yang ramai saya lihat ialah warga emas Cina yang berjalan bersama kawan-kawan dengan suami atau isteri masing-masing. Dan kalau ada pun tak ramai orang Melayu kita yang jalan-jalan ataupun melakukan senaman pagi-pagi hari. Jadi apa kata doktor tentang hal generasi mapan ini dalam hal senaman ini? Mungkin juga mereka bimbang kerana mereka dah semakin meningkat usia, tulang tak berapa kuat, takut pula nanti kalau jatuh ke apa nanti anak bising. Jadi apa yang boleh doktor katakanlah untuk warga emas kita ni? Ya, memang observasi itu adalah tepat sekali ya. Hanya segelintir daripada makcik-makcik kita dan masyarakat Melayu Islam kita ya, mereka melakukan senaman tidak lazim dan tidak sustain ya. Jadi apakah yang boleh membuat mereka keluar? Dan mereka harus mempunyai persefahaman yang betul tentang senaman. Kalau kita bersenam, bukan bermakna tulang kita akan lebih reput ya. Tetapi kalau bersenam itu membuat tulang kita lebih kuat ya dan lebih baik, sebab kita juga kalau keluar dari rumah kita terdedah kepada cahaya matahari yang dapat membantu badan kita membuat vitamin D dan sebagainya. Dan ini adalah penting untuk tulang kita ya, tulang yang kuat dan sebagainya. Jadi kita harus faham itu. Jadi bagi mereka yang tidak lazim keluar rumah pada waktu pagi sebab mereka harus menangani isu-isu di rumah, anak-anak pergi pasar, masak dan sebagainya, mereka harus membuat sedikit masa untuk mereka sendiri dapat menjaga kesihatan mereka, membuat senaman dan sebagainya ya. Walaupun tidak payah ke MacRitchie, kalau di kolong-kolong blok ataupun di estate-estate perumahan, sekarang ini kita memang ada tempat-tempat untuk bersenam. Itu sudah cukup ya. Banyak sekali ya. Dan kakak-kakak ini, makcik-makcik ini, pakcik-pakcik ini juga sering bertanyakan tentang kad tu. Kad skim bantuan kesihatan masyarakat ataupun CAS yang diperkenalkan baru-baru ini. Jadi kad ni, kad CAS ni kan, bagaimana kegunaannya dan di mana mereka boleh dapatkannya, Prof? Ya, memang
kad CAS ataupun kad skim bantuan dan subsidi kesihatan masyarakat ni ada dua jenis, iaitu yang berwarna oren dan berwarna biru. Oh. Bagi mereka yang ada gaji perumahan mereka tu setakat RM1,800 per capita, ya, dan mereka telah mendapatkan kad ini, mereka harus menggunakannya di klinik-klinik swasta dan juga klinik-klinik swasta gigi, dan mereka akan mendapatkan subsidi yang baik sekali. Dan untuk generasi perintis, mereka akan mendapat suatu kad CAS yang istimewa, mm-hmm, yang akan diberikan pada bulan September tahun ini. Dan kad ini boleh digunakan di doktor-doktor swasta ataupun private yang terdapat di kolong-kolong blok dan sebagainya. Ya. Kad ini membolehkan generasi perintis mendapat subsidi hingga dekat 60-70% untuk kos rawatan mereka di klinik-klinik swasta ini. Tetapi mereka juga harus tahu bahawa kad ini boleh digunakan di hampir 1,000 klinik-klinik swasta ini. Dan saya selalu memberitahu makcik-makcik, pakcik-pakcik, kalau mereka jalan ke pasar ataupun ke kedai-kedai, ya, harus melihat di luar klinik tu, kadang-kadang ada ditaruh logo CAS. Kalau klinik tu ada logo CAS, bermakna mereka boleh menggunakan kad CAS mereka di situ dan mendapat subsidi. Untuk klinik-klinik yang belum ada logo CAS dan belum datang ke hadapan untuk mendapatkan skim ini, pihak Kementerian Kesihatan masih berunding dengan mereka untuk mendapatkan lebih banyak lagi klinik dalam skim ini. Jadi ada 1,000 klinik yang turut serta dalam itu program bagi subsidi kesihatan ini. Jadi lihat saja logo yang dikatakan tadi. Betul. Ada logo CHAS, CHAS, ya, untuk anda memasuki klinik itu dengan rasa selesanya dan tunjukkan kad yang ada, ya. Dan itu tentang CHAS. Satu lagi ialah program pengurusan penyakit kronik ataupun CDMP ini yang diharapkan dapat mengurangkan bayaran tunai bagi bil-bil pesakit luar. Ini juga adalah salah satu keprihatinan masyarakat kita, ya. Bagaimana untuk membiayai bil pesakit luar, adakah boleh kita gunakan MediSave sendiri ataupun keluarga kita, dan bagaimana tentang program ini pula, Prof, apakah antara faedah yang boleh mereka raih? Ya, masih ramai yang tidak tahu tentang program CDMP ataupun program penanganan penyakit kronik. Ini adalah suatu program yang baik, dan untuk mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik yang terpaksa setiap 1 hingga 3 bulan bertemu doktor untuk mendapatkan ubat dan rawatan dan juga nasihat, haruslah mendapati program ini, ya, sebab ianya adalah baik. Apakah program ini? Ianya membolehkan seseorang itu menggunakan sejumlah wang dari MediSave mereka untuk membayar untuk rawatan kos penyakit kronik mereka, dan dalam satu tahun mereka boleh menggunakan untuk setiap akaun MediSave hingga RM400 untuk membayar rawatan kos ini, ya, untuk setiap akaun MediSave. Jadi untuk generasi perintis dan juga untuk rakyat Singapura yang lain yang akan mendapatkan tokokan MediSave pada bulan Julai dan Ogos ini, salah sedikit daripada jumlah wang ini boleh digunakan untuk program ini. Jadi ini membantu mereka. Jadi mereka tidak payah membayar sendiri wang yang begitu tinggi. Mereka dapat sedikit subsidi dari program CDMP ini, ya. Ini juga boleh membantu anak-anak mereka, sebab ramai di antara generasi perintis bayaran kos rawatan mereka dibiayai oleh anak ataupun cucu mereka, ya. Jadi hanya satu akaun MediSave saja yang boleh digunakan pada satu masa? Pada satu masa, atau bagaimana? Boleh menggunakan beberapa akaun MediSave dalam masa setahun? Ya, mereka boleh menggunakan akaun mereka sendiri, ataupun kalau ada anak-anak yang ada akaun MediSave, mereka juga boleh menggunakan hingga 10 akaun MediSave, ya. Jadi yang lebih ramai anak tu lebih baiklah, ya. Ini adalah sesuatu yang saya rasa masyarakat kita kurang pasti faham, ya, kerana ada yang beranggapan kita hanya boleh menggunakan satu akaun MediSave dan sehingga $400 sahaja. Rupanya lebih daripada itu, boleh gunakan sehingga 10 akaun MediSave. Betul. Dan kalau bercakap tentang warga perintis, ya, selalunya mereka mempunyai lebih anak, ya. Jadi di sinilah boleh dimanfaatkan, ya. Memang skim ini, ya, pada permulaannya setiap kali kita menggunakannya di klinik-klinik swasta, kita harus membayar RM30 yang pertama. Yeah. Tetapi saya berbesar hati sebab baru-baru ini di Parlimen saya telah bertanya kepada Kementerian Kesihatan sama ada wang RM30 ini boleh dipotong, ya. Jadi tidak payah dibayar oleh pesakit itu sendiri, dan telah diluluskan juga
Jadi RM30 tu tidak payah di atau dipanggil deductible tu tidak payah dibayar oleh pesakit itu, tetapi akan diterapkan dalam program ini. Ah, jadi inilah manfaatnya. Dan apa antaranya penyakit-penyakit yang turut ni tersenarai bagi program CDMP ini? Ya, setakat ini ada 15 penyakit di mana CDMP boleh digunakan. Dan yang lazim kita dengar ialah untuk penyakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit angin ahmar ataupun stroke, sakit semput, sakit paru-paru yang kronik, iaitu chronic obstructive lung disease, sakit rheumatoid arthritis ataupun sakit sendi, dan ada beberapa lagi. Ya. Jadi kalau inginkan butir-butir selanjutnya, bolehlah lungsuri website Kementerian Kesihatan. Aha, untuk maklumat lebih lanjut dan senarai-senarainya ya. Baiklah, dan untuk anda yang ada soalan yang ingin ditanya tentang apa juga yang baru kita sebut tadi tentang CHAS, CDMP dan sebagainya, kalau ada soalan khusus 669-11942 boleh tanya AP anda bersama kami di Warna.